Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Widiana di My Traveler. Oke guys, My Traveler hari ini mau ngajakin staycation di Pangandaran. Nah buat teman-teman yang mau nginep di Pangandaran, aku rekomendasiin nih buat hotel di Menara Laut ya guys. Apalagi buat teman-teman yang baru gabung, yuk nonton terus My Traveler dari awal sampai dengan terakhir. Kita juga akan memberikan informasi liburan penting buat teman-teman ya guys. Buat teman-teman, ini adalah area parkirnya buat parkir di menara hotel ya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, untuk area parkir cukup luas ya guys. Nah, Hotel Menara Laut ini adalah salah satu hotel terbaik dari 10 hotel di Pangandaran. Nah, gimana nih buat teman-teman pada penasaran gak? Yuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar teman-teman bisa update terus informasi dari My Traveler. Sore, Mas, saya mau check in atas nama Widiana. Ibu Widiana. Ya. Ibu dari Agoda ya? Iya betul. Satu deluxe room yang satu bed besar ya. Ini aksesnya akses lift lantai 2 ibu ya. Oke. Ada ID cardnya ibu untuk registrasi. ID card? 6767. Ibu ada barang-barangnya dari tadi. Nah, untuk hotelnya langsung menghadap ke pantai ya guys. Untuk harganya, aku dapat di 600 ribuan. Pagi sampai jam 10 ibu ya di Ocean Kitchen Restaurant. Oke. Sarapannya untuk 2 orang, jika ada tambahan di 825. Ini KTP-nya. Oke, terima kasih. Ya, makasih kak. Kita masuk di kamar 207. Oke. Ya. Mau ke kamar 207 ya. Tadi liftnya udah di ayah. Yuk, ah. Bantu sama masnya. Sini aja dulu, Pak. Ya nanti kita berenang ya. Kok bau? Ya. Makasih, Pak, Ibu ya. Ya, makasih aja. Ya. Nah, buat toiletnya itu sangat bersih ya guys, jadi rapi banget nih pas kita masuk ke kamar ini. Nah, buat teman-teman di sini kita dapat anduk 2, pasta gigi, terus sikat, sabun dan sampo ya teman-teman. Jadi jangan khawatir. Untuk bednya aku sengaja pilih yang besar ya guys, jadi kita biar bisa tidur bareng-bareng nih, bareng sama anak-anak. Kamar hotelnya itu menghadap ke kolam renang. Suasana kamarnya sangat sejuk ya, terus terutama bersih banget nih guys. Untuk fasilitas di dalamnya lengkap ya guys. Dilengkapi dengan TV, AC, lemari besar, telepon, lemari baju, meja rias, dan semuanya lengkap ya guys. Saat kita keluar balkon, langsung kita dihadapkan dengan kolam renang.
Dan buat teman-teman yang mau nginep di sini, tentunya suasananya enak banget nih, adem, karena kita bisa lihat kolam renang langsung dari atas. Menara Laut Hotel ini adalah salah satu tempat favorit para wisatawan yang menginap di Pangandaran. Nih, buat minumannya juga lengkap ya, ada kopi, gula, creamer, terus dilengkapin juga dengan dispenser air panas dan juga dispenser air dingin. Disediain ini dua gelas, kemudian untuk sebelah sini ada sabun dan sampo, guys. Nah, ini tuh toiletnya ya, guys. Nah, ini untuk toiletnya. Nah, untuk kamar mandinya seperti ini ya. Kita bisa lihat kamar mandinya. Nah, kita sudah review kamar mandinya juga dari sudut satu ke sudut lainnya ya, guys. Dua sendal juga. Kamar yang kita ini kebetulan menghadap ke kolam renang. Kita bisa lihat pemandangan kolam renang dari atas kamar ya, guys, dari balkon. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya malam-malam nih kita lihat keluar, suasananya tuh romantis banget karena kita langsung liatin kolam ya. Sekarang kita review kolam renangnya langsung aja ya, guys. Jadi kita udah di lantai bawah, kita bareng anak-anak dan mau nemenin berenang juga ya, guys. Nah, jadi kita tuh setelah berenang, kita bisa langsung keluar dan kita bisa ngelihat langsung pantai dari kolam renang ini. Jadi kolam renangnya itu ada khusus untuk anak-anak dan juga ada kolam renang khusus orang dewasa.
putih juga biru banget, jernih lagi. Jadi buat teman-teman yang mau berenang di sini, langsung aja cus nginep di Menara Laut Hotel. Nah, sekarang kita review yang bagian luar ya, guys. Nah, di sini itu di bagian luar ada resto. Dan buat teman-teman buat sarapan ini di resto ya, guys. Jadi, di sini ada sebelah kirinya lobi dan sebelah kanannya ada restoran. Nah, seperti ini dari depan. Cek suhu dulu. Restorannya langsung menghadap ke depan. Seperti ini tampilan dari luarnya ya. Kalau malam-malam ini ada live musik. Nih, kalau malam-malam suasananya romantis banget nih view-nya. Langsung juga lihat ke pantai ya, guys. Nah, selain lihat ke pantai, kita juga ditemenin live musik langsung dari sini, dari kafe ya, guys. Jadi buat teman-teman bisa nikmatin musik sambil lihat pemandangan pantai. Untuk area dalamnya seperti ini untuk restoran di bagian dalamnya ya, guys. Nah, buat gimana nih teman-teman My Traveler? Benar-benar rekomendasikan buat nginep di sini karena hotelnya juga bersih dan fasilitasnya juga nyaman sekali. Buat suasana malam hari di Hotel Menara Laut ya, guys. Jadi buat teman-teman, nah karena kita masih nungguin live musik, jadi masih seperti ini nih buat malam-malamnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, aku mau review buat menginap di Menara Laut Hotel dan ngasih keuntungannya apa aja nih nginap di sini. Yang pertama, wifi-nya juga keren ya, oke, gitu, kenceng. Di tiap kamarnya itu
sesuai dengan nomor kamar. Jadi kalau misalnya ada nomor kamarnya 207, nah WiFi-nya juga sama 207. Nah, setelah itu keuntungannya lagi, kita untuk berenang di sini enak banget. Pokoknya view-nya keren banget ya. Kenapa view-nya keren? Karena dari atas tuh kita bisa ngelihat kolam renang. Apalagi kalau misalnya nginepnya yang di bawah. Nah, yang di bawah itu kita langsung keluar pintu, kita bisa langsung berenang. Nah, terus keunggulannya lagi nih nginep di sini. Pantainya itu kan ada di Pantai Barat ya. Nah, di Pantai Barat itu khusus buat teman-teman yang masih mau berenang di pantai, langsung aja keluar pantai langsung Pantai Barat dan bisa langsung berenang. Nah, kemudian nih buat teman-teman untuk kamar hotelnya juga luas ya. Aku pesen yang satu kamar deluxe ya, dan satu tempat tidur. Itu tuh keren banget, luas banget ya untuk kamarnya. Nah, terus untuk buat teman-teman nih yang nginep di sini, tentunya udah plus sama sarapan, dan sarapannya enak banget buat aku ya. Sarapannya tuh enak banget, lengkap. Ada mulai dari roti, ada puding, terus ada juga banyak banget ya sarapan lainnya, kayak misalnya nasi goreng, sosis, dan menu-menu yang enak juga di sini. Nah, terus untuk nginep di sini tuh benar-benar strategis banget, karena begitu masuk dari pintu masuk tuh di Pantai Barat belok ke kiri, kemudian langsung Menara Laut Hotel, dan bangunannya juga benar-benar bersih, rapi. Oke, buat teman-teman yang mau nginep di sini, pokoknya rekomendasiin banget dari aku, My Traveler. Aku rekomendasiin buat nginep di sini. Nah, buat teman-teman jangan lupa kalau ke Pangandaran nginep di Menara Laut, karena rekomendasi banget. Terus kita juga bisa ngelihat review dari lantai atas laut lepas ya di lantai atas. Wah, pokoknya keren banget, view-nya juga bagus. So buat teman-teman jangan mikir-mikir lagi, yuk kita langsung aja nginep di sini. Oke. Nih buat teman-teman, rencananya kita tuh mau nunjukin gimana pemandangan dari atas buat ngelihat laut. Nah, tapi sayang sekali nih cuacanya lagi hujan, jadi kita nggak bisa nunjukin gimana pemandangan laut dari atas Menara Laut Biru. Jadi kesana tuh laut ya, bisa naik dari atas tuh ya, naik ke atas, tapi karena hujan deras jadi kita nggak naik. Nah, jadi bisa dari sana ya. Oke, next video mungkin kita bisa videoin ya. Tunggu. Oke, makasih banyak nih buat My Traveler yang udah nonton video kita dari awal sampai dengan terakhir. Nah, sekarang waktunya kita main di pantai ya. Jadi buat teman-teman My Traveler, makasih banyak nih yang udah ikutin kegiatan kita dari awal sampai dengan akhir video. Jadi sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.